Assalamualaikum guys. Hari ini kita jumpa lagi lah bersama dengan Ramalan Abang S . Bersama dengan Ramalan Abang S. Kita sedia maklum bahawa 16 April nanti, 16 April Seri Pahang FC akan bertemu dengan Johor Darul Ta'zim FC di Stadium Darul Makmur. So, 16 bulan ni sebenarnya jatuh pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang mulia. So, perlawanan pun akan bermula lewat pada jam 10 malam. So, apa yang Abang S nak ramalkan kali ni, Seri Pahang dalam keadaan yang sangat tertekan. Last game, Seri Pahang kalah dengan Kuala Lumpur 2-1. Sebelum tu, Seri dengan Terengganu FC 1-1. So, perhitungan pada malam 16 bulan nanti menjadi, aku kata mungkin boleh menjadi kebangkitan lah untuk tim Seri Pahang ni. Dola Saleh atau dikenali sebagai Pablo Dola yang telah mengambil alih daripada Dolly tu. Di mana setakat ni dalam game ni yang Dola Saleh kenalikan perlawanan tidak berjalan dengan cantik lah, dengan cemerlang lah. Banyak kalah daripada menang. Perlawanan yang akan berlangsung pada 16 bulan ni, kita pasti pemain-pemain Pahang akan bermain dengan mati-matian. Sebab kalau tak menang kan, Pahang akan menjadi tim bottom sekali, tim paling bawah sekali mungkin boleh jadi. Sekarang ni dia atas sikit daripada UTMIC lah. So saya ramai pun UTMIC pun tahun ni pun mungkin akan babai lah. Tahun depan mungkin dia akan ke Liga Perdana lah. Dengan player yang tak cukup bagus untuk UTM, kan mungkin dia akan ke Liga Perdana lah. Tapi untuk Seri Pahang ni, Seri Pahang ni bersaing-saing untuk turun Liga ni, untuk turun Liga ni bersama dengan beberapa tim bawah lain macam Sabah kan, yang nyawa-nyawa ikan juga kan. So mereka tengah berebut lah untuk posisi 11-12 ni. Seri Pahang kalau yang saya lihat pertahanan Seri Pahang ni masih lagi boleh diharapkan lagi lah, walaupun tidak cebelah sangat. Tapi saya risau dengan striker, dengan penyerang untuk Seri Pahang ni. Saya tak nampak lagi import-import Pahang yang ada ni, atau pemain lokal yang ada di Pahang ni boleh menghasilkan jaringan yang baik, menghasilkan banyak gol. Azam Aziz tu saya rasa dia bukan pemain penyerang kan, dia pemain tengah kan, wings kan. So harapan Pahang ialah dia tak pada litak lah untuk menghasilkan gol. Dan juga Azam Aziz lah yang saya nampak perform setakat ni. Saya ingat pada tu tak nampak lagi lah pemain lain yang lebih menonjol. Okay, kalau Pahang nak menang lawan JDT, kalau dia nak menang lawan JDT, okay, dia kena main mati rasa lah 4-4-2. Saya rasa sesuai untuk Pahang 4-4-2 Kalau 4-3-3, oh susah, oh sakit lah. Ataupun kalau dia main bertahan pun 5-3-2 pun agak susah juga untuk untuk tembus pertahanan Johor Ta'zim. So kalau Pahang nak menang, dia mesti main sekurang-kurangnya 4-4-2 lah pada saya lah kan. Formasi klasik lah yang biasa diamalkan oleh mana-mana tim yang ada di dunia ni. Okey, untuk JDT pula, JDT akan kekat dengan 4-3-3. Nah, bila lawan Pahang ni, JDT punya semangat lain pula. Selalunya orang kata Pahang lawan ni, tim mana lawan bertemu dengan JDT, tim lain tu yang akan semangat. Tapi tidak untuk JDT kalau bertemu dengan Pahang. Saya rasa JDT pula akan bersemangat untuk lawan Pahang. Sebab banyak sangat isu kan antara JDT dan Pahang ni kan. Isu Sumari kan, yang mana yang letter ni isu Sumari kan. So saya rasa perlawanan kali ni JDT yang akan bersemangat sikit untuk bertemu dengan Pahang. So JDT tak ada masalah kecederaan. Safawi akan kembali, Matthew Davis pun akan kembali, saya rasakan akan kembali dan dalam pasukan 11
yang utama. Sebelah 7-11, 7-11 pula, 11 ni punya pemain yang utama. Dan dalam masa yang sama, JTT, Jodoh Tazim ni, dia akan bermain dengan bersungguh-sungguh lah untuk kekalkan kedudukan di atas liga tu. Sekarang ni dengan apa, dengan mengajui carta ni, takkan dia nak bagi kalah kan. So kalau dia menang, perusahaan mata tu akan naik lagi lah, daripada 3-4 mata kepada mungkin pada 6-7 mata lah. Beza dengan naik juara liga sekarang ni lah. So untuk jauhkan kedudukan. Untuk amalan Abang S kali ni, Abang S rasakan perlawanan ni amat sengit di Pahang Daun Makmur. So JDT boleh menang. Saya rasa JDT boleh menang dengan 3 gol berbalas 1. Kawan tak boleh bagi JDT lebih daripada 3 sebab pertahanan Pahang mungkin akan bermain dengan baik di tempat sendiri. Dan tidak boleh bagi lebih untuk gol untuk Pahang pula sebab Pahang tidak ada penyerang yang baik, yang boleh latihkan nak kahwin macam dulu, ataupun penjara lain yang kita nampak yang boleh menghasilkan banyak gol. So 3 untuk JT, 1 untuk Pahang adalah amat nak sabarlah bagi peminat-peminat JT mengamalkan keputusan pada malam 16 bulan nantilah. So untuk peminat-peminat Pahang yang kecil hati, ini hanya ramalan saya saja. Jika ada yang tersilap atau tersinggung perasaan anda, harap dimaafkan. Dan jangan lupa follow Abang S, subscribe Abang S untuk dengar ramalan-ramalan yang game untuk akan datang. Bola kan hanya sekadar bola, tak lebih daripada itu. Okay, bye. Assalamualaikum.